told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Halo geng, selamat datang kembali di channel IMS. Kali ini kita bakal review motornya Aldo Bilkis geng. Ini cakep ya. Ya, mau tampilan baru nih kata bos saya. Aldo Bilkis sekarang bersama tim Ibrahimalaya. Jadi ini motor persiapan untuk GC ya. Tapi kurang tahu untuk Creosa seri 2 atau ikut apa enggak. Dan kita tanya juga Aldo Bilkis bakal ikut pemula apa open ya. Kita nggak tahu. Oke deh, kita fokus dulu ke motornya aja. Kita review pakai apa aja partnya punyaannya Aldo Bilkis. Ini geng, suspensi bagian depan ini pakai CRF ya, yang 150 yang L ya, tapi yang build up ya, pakai CRF 150. Oke, untuk suspensi bagian belakang ini ATP 43 ya. Sudah di upgrade di RS AC suspension ya. Ini 43 geng, panjang banget ya. Terus ini untuk roda setnya 16-19 inch ya pastinya. Untuk dari bannya yang belakang pakai Kenda, depan pakai Dunlop. Ini geng, ini istimewanya trombolnya ini pakai YJet ya. Ih, cakep pokoknya. Trombolnya pakai YJet, ban belakang ya. Rem setnya juga pakai YJet sama. Untuk body setnya ini KTM 85 ya. Ini siap kirim ke Jambi ya. Bos Ibrahimalaya ini mantap ini. Spesial untuk Aldo Bilkis. Kadang geng, aduh maaf ya, ini nge-reviewnya berisik ini. Biasa pinggir jalan. Paling segitu aja geng ya. Oh ya, untuk aremnya itu custom ya, di junior ya. Aremnya model KJ tapi yang ukurannya besar ya. Oke deh, sekian dulu review singkatnya. Sekilas info motornya Aldo Bilkis ya. Spek modif mantap nih. Oke deh, terima kasih ya, teman-teman.